Mas. Dari mana ini? Situ. Oh nggak bisa Mas, ini lihat ini sedang diperbaiki. Kok mau lewat sini? Tadi ada motor bisa lewat sini. Tadi ada motor lewat sini bisa lancar gitu. Ini Mas, Mas Yati itu lewat sini karena ngikutin motor ya, motor yang bisa. TV Lebaran akan melaksanakan ekspedisi. Ya, ini cerita ini bisa dibilang cerita nyata, tapi untuk ya itulah yang dirasakan waktu kami atau teman kami melaksanakan perjalanan sepedaan atau goes. Nah, cerita itu ada di sini. Kira-kira ada cerita apa di jembatan ini hingga di jembatan ini merasa aneh gitu. Nah ini. Nah. Ini ada ini sepedanya Mas Yadi. Orangnya sana, kita akan tanya-tanya cerita mistis apa yang pernah terjadi di sini. Ya. Assalamualaikum Mas Yadi. Oh ya. Kira-kira apa yang mau diceritakan di tempat ini? Kenapa kok TV Lebaran juga meliput di sini? Kira-kira ada cerita mistisnya itu gimana? Bisa menghadap kamera Mas. Dulu pas malam-malam bersepeda sama temen. Iya. Di situ kan ada itu jalannya kan ditutup, tapi ada sepeda sama motor. Saya mengikuti motor, ternyata motornya tiba-tiba kok nggak tahu kemana, ternyata di sini sudah dibangun kayak gini. Oh, jadi ceritanya adalah ceritanya itu motor misterius ya Mbak. Ya, jadi gini pemirsa TV Lebaran. Jadi dari cerita Mas Yadi itu waktu ada jalan-jalan itu ada motor itu sepertinya ini tidak ada jembatan yang rusak. Jadi kayaknya ada motor itu jalan tuh kayak jalannya itu lurus gitu ya Mas ya. Jadi tidak ada kayaknya motornya itu tidak melewati jembatan yang rusak ini, kayaknya lancar-lancar saja. Tapi setelah sepedanya Mas Yadi itu sampai di tempat ini ternyata berlubang ya, berlubang seperti ini. Iya, ternyata bisa dilewati oleh motor misterius tadi ya. Inilah cerita misterius dari TV Lebaran ini, jembatannya. Ternyata jembatannya rusak. Jadi kemungkinan lah karena motornya tadi itu bisa lewat sini dengan lancar lah, makanya oleh Mas Yadi dan temennya itu mengikutinya gitu. Tapi ternyata setelah sampai ke lokasi yang di tempat ini ya, ini di sekitar sini, ternyata jembatannya itu rusak atau sedang dibenahi. Jadi kita nggak tahu juga itu motor misterius atau monster apa atau memang kejadiannya bagaimana. Yang penting itu ini sebagai hiburan saja, cerita nyata mistis dari TV Lebaran. Begitu ya Mas Yadi ya?